Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara brewek atau membuka kartu di game TCG Tycoon Simulator. Ya, kayak ginilah, langsung aja kita ke gamenya. Di sini kita masuk. Nah, untuk brewek-brewek seperti ini di bagian pojok kiri itu ada ini kartunya. Nah, misalnya kalian pengen brewek-brewek, bang, caranya brewek kayak abang gitu gimana, bang? Oh, brewek-brewek gimana, bang? Kan mainnya tuh yang paling seru brewek-breweknya atau buka-buka kartunya seperti abang itu. Nah, caranya biar bisa open-open seperti ini, kalian harus menjual kartu, guys. Jadi caranya jual kartu, kalian harus isi stok-stok yang ada di sini. Nah, caranya gimana? Kalian ketuk, setelah itu kalian isi stok-stoknya yang kosong, guys. Seperti ini, kalian isi stok-stoknya yang kosong dan usahakan orang-orang pada beli, guys. Pada beli kartu yang kalian jual. Nah, kayak gini. Ini kan udah kotoral stok semuanya. Nanti kalau udah ada pembeli yang beli sampai 1000 kartu yang dibeli, nanti kalian bisa brewek. Nah, ini kalian bisa lihat Ko Tutorial sudah bisa brewek satu karena udah ada orang yang beli kartunya. Jadi kita tinggal open aja. Udah deh, kita tinggal brewek. Nah, kalau misalnya pengen brewek banyak ya, kalian harus stoknya banyak dan biar dibeli banyak dan bisa brewek banyak. Nah, kayak gitu. Bang, pembelinya nggak mau beli, bang. Biar pembelinya beli kartu kita gimana? Jadi kalian bisa dengan cara ketuk di bagian marketplace, atau kalau nggak muncul marketplace-nya, kalian ketuk di gambar ini, guys. Pengeras suara ini, guys. Yang ini, guys. Yang ini. Nah, yang ini. Kita ketuk-ketuk-ketuk-ketuk biar pembelinya banyak yang beli. Dan jangan lupa stoknya diisi terus, guys. Diisi terus biar pembeli itu beli terus. Nah, ini kita isi. Nah, kayak gitu, guys. Tuh. Nih, pembelinya banyak yang beli, terusan kita spam ini terus, spam pengeras suaranya. De-de-de, kita sponsor, kita sponsor, kita promosiin. Nah, kayak gini. De-de-de-de-de-de-de-de-de. Nah, kalau ada yang kosong kita isi lagi. Kayak gini lagi. De-de-de-de-de-de-de-de-de. Nanti bakalan terisi sendiri, guys, kartu yang bisa kita brewek. Nah, ini ada dua kartu yang kita bisa brewek. Kita tinggal open aja, kita ketuk. Ketuk. Nah, kita bisa satisfying. Wow, dapat 26 bintang, 1 bintang, 51 bintang, lumayan. Nah, kita brewek lagi. Nah, dapat 2 lagi nih. Kita brewek. Set, 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 sah. Wow, keren kan? Kita brewek lagi. Set, 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 sah. Wow, dapat 30, lumayan. Nah, kayak gitu, guys, cara brewek di game TCG Tycoon Simulator. Dan mungkin sampai segini aja. Kalau ada pertanyaan, kalian komentar di bawah ya. See you di next video. Bye-bye.